guys. Ini jalan Tugu Kuning ya guys, yang kemarinnya susah parah. Hari ini alhamdulillah sudah mulai dibenarkan. Ini guys sudah dikasih batu terus timbun. Batu-batu gas. Batu gas B. Batu gas B dan gas C guys. Ini kemarin parah ya guys. Ini parah. Parah. Ini kemarin parah ini guys ya, di sini guys ya. Parah. Di sini juga kemarin parah. Di sini kemarin parah tempat. Tempat kami mancing guys ya di sini guys. Di sini parah. Ini parah. Ini parah semua nih guys. Kemarin genangan air dalam sampai 40 cm. Oh. Yang ini kita posisi di Tugu Kuning ya guys. Ini yang kemarin jalannya parah, hari ini sudah mulai dibenahi, sudah ditimbun batu ya guys. Dari kejauhan ada alat berat, ada berapa titik ini. Tadi benerin. Timbun ya guys, sudah ada alat berat. Terima kasih buat yang terkait, ini memang pengaduan masyarakat bahwa jalan ini memang akses utama ya guys, keluar masuknya warga membawa hasil buminya keluar. Kalau jalannya parah ya gimana mau ekonominya berjalan dengan baik kalau akses jalannya aja di jantung kotanya rusak. Oke, ikutin terus ya guys, gitu ya. Kemarin guys, lubang dalam-dalam semua ini guys. Tuh, sekarang sudah ada alat berat, sudah enak. Dan mobil hasil bumi dari masyarakat, ini sudah enak guys jalannya. Ini kalau nggak ada, kalau masih lubangnya dalam-dalam, positif kebalik ini mobil. Sekarang sudah enak tuh. Ini guys. Kemarin dalam bener ini guys. Kalau kira-kira masih setengah tahun lagi, positif. Banyak ikan lele di sini. Sekarang sudah bagus. Sudah enak itu tadi mobil Fuso besar itu bermuatan 20 ton itu. Sudah enak dia jalan. Betul. Ya tinggal ini lagi yang belum. Ini mungkin hari ini langsung diselesaikan juga ini mungkin guys. Menanggung kan. Tuh. Guys, ya, alat berat yang kerja ya, guys. Tuh. Sip. Baguslah. Ini nambel yang lubang-lubang ya guys ya, habis itu baru dipadetin sama web fibro ini.
Okay. Thank you. Sekali lagi buat yang terkait sudah nambah lubang-lubang ya, yang migasnya yang sangat dalam, kalau hujan nggak kelihatan saat kendaraan lewat ya guys. Oke. Okay. Enak guys, lewatnya blok kemarin lancip-lancip ya. Lubangnya dalam-dalam. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.